Pak. Oke, halo semua. Kembali lagi bersama gua Rafiko Motovlog. Pada video ini gua mau ngajak kalian jalan-jalan lagi. Ya. Nggak sekedar jalan-jalan. Jadi gua mau balik kampung ke Kalianda. Selama perjalanan gua bakal ngerekam dan gua potong-potong, mungkin nanti ambil momen-momen bagusnya aja. Jadi selamat menyaksikan dan jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya. Aduh, giginya netral. Ya, subscribe-nya yang paling penting. Oh ya, spesial untuk video kali ini, gua nggak kasih musik. Bener-bener original, ini vokal gua dengan suara jalanan gitu. Gua nggak kasih backsound. Backsound pakai ya. Musiknya lah yang nggak gua kasih. Garis penyeberangannya udah nggak ada. Jadi jangan nyalain ibu yang di depan. Garis batasnya nggak ada. Sebenarnya kalau dari Bandar Lampung mau menuju ke Kalianda itu ada jalan lagi ya. Selain jalan ini, selain jalan lintas ini masih ada lagi. Itu jalan di kota Bandar Lampung. Jadi kalau lewat sana itu apa ya? Kalau gue ngerasanya kurang greget gitu. Karena sepi gitu di sana tuh ya, kendaraan-kendaraan biasa gitu, kendaraan rada-rada empat yang kecil, mobil-mobil pribadi gitu kan, angkot. Kalau di sini tuh semua jenis kendaraan ada, dari motor, mobil, truk, fuso ya kan, tronton ya, semua lewat sini gitu. Jadi menambah keanekaragaman konten gua. Tapi ya harus hati-hati ya, karena di jalan sini nggak bisa main-main. Kita selip beberapa detik aja, atau kita jatuh beberapa detik aja, udah bisa membahayakan nyawa kita gitu. Karena kendaraan yang begitu ramai dan besar-besar gitu kan, motor aja bisa kebelah gitu kalau dilindas. Gua mau sedikit komen tentang jalan lintas ini, lintas Sumatera ya. Di jalan ini karena mungkin ya, karena semua kendaraan yang mau ke Sumatera melalui jalur darat harus lewat sini. Jadi kondisi jalan di sini itu cukup memprihatinkan banget. Walaupun pembangunan dilakukan ya, dilakukan terus menerus setiap bulannya itu selalu ada pembangunan infrastruktur baru, tapi selalu ada kerusakan-kerusakan baru, dan itu sangat disayangkan banget. Jadi apa ya, kalau gua boleh memberikan nilai gitu ya, pembangunan jalan yang dilakukan selama ini itu masih kurang gitu, masih kurang kualitasnya. Jadi dari kualitas aspal, dari ini kan jadi kalau jalan yang rusak hanya ditambal-tambal. Nah, ini masih ada juga, agak miris juga gitu. Ini jalan utama gitu, kalau via darat mau ke Sumatera, kalian mau ke Sumatera ini ya lewat sini gitu. Dan ini aduh, sayang banget gitu loh. Ini bagus nih. Tapi kalau sudah habis ini, di depan bisa dilihat ya. Nah, nggak enak banget gitu. Tambalan-tambalan gitu kan. Aduh, sedih. Waduh, belakang truk lagi. Nyalip deh. Ayo nyalip. Hei, nyalip hei. Waduh, kejepit gini gua. Aduh. Wow.
horor. Serem juga. Nah, itu salah satu kasihkan kalau kalian di jalan gede. Kalian tuh bawa motor dengan ketegangan yang luar biasa gitu. Apa, Pak? Apa, woi? Tantin-tantin aja. Ini mobil mau kemana lagi? Semennya aja. Pak. Astagfirullah. Pak. Astagfirullah. Hampir aja, Pak. Aduh, ya Allah. Hampir aja, boy, gue nabrak. Astaga. Tuh kan jarum gue pakem. Kalau mau nyebrang itu kalian harus lihat dulu kanan kiri, ya Pak ya, jangan cuma dilihat depan doang. Dan gua dan yang kedua adalah ketika kalian berkendara dan ada orang di tengah jalan, udah lebih baik pelan lah, pelan aja udah. Oh, untung aja gua gak bawa bison tadi. Bison gua remnya susah itu. Gua gas dikit tubruk, aduh udah duit kan. Dimana-mana kalau nabrak tuh ya yang bawa kendaraan pasti yang disalahin gitu. Orang ketabrak ya kan, mau orangnya salah mau orangnya benar, kalau yang bawa kendaraan kita ya kita yang disalahin gitu. Mas, helmnya mas, kasih ke dedeknya mas. Ah, mas ini gimana? Masa cowoknya pakai ceweknya enggak, ini gimana? Itu sayang diri sendiri berarti, enggak sayang pacarnya. Aduh, gua nggak bakal kayak gitu men. Iyalah, hah, iyalah, cewek gua mau pasti gua pakaiin helm. Bukan helm gua kasih ke dia ya, kasih helm satu lagi gitu. Itu yang benar. Iya, itu yang benar. Yang bawa motor pakai helm, yang dibonceng pakai helm. Ini jalan gede boy, ini mas juga nih. Aduh, ngasih contoh nggak bagus. Buat semen ini, jangan-jangan semen yang jatuh tadi, jangan-jangan. Yo bro, wah ini rombongan touring nih. Rombongan touring nih. Oh ini Honda tua ini, HTC kayaknya. Kayaknya HTC ini. Anak-anak motor lawas ya dari Honda. Kenapa bro? Kenapa mogok? Oh, bawa ke bengkel. Ya dah dulu lah. Semoga cepet bener lah ya mas ya motornya. Saya mau nerusin nih mas, saya nggak bisa bantuin nih mas. Ya, kita juga ada keperluan nih kan. Oh, lagi nggak ada yang dorongin lah. Aduh, saya nggak ada duit mas. Wah, Alan Walker juga nggak nge-DJ lagi ya tuh. Helen Welker, aduh pensiun kayaknya pak.